Manfaat kurma bagi kesehatan. Kurma merupakan buah yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk mencegah penyakit jantung hingga meningkatkan kesehatan otak. Menurut USDA, kurma adalah sumber energi, serat, gula, dan berbagai vitamin serta mineral yang baik. Mineral yang terkandung dalam kurma adalah kalsium, zat besi, fosfor, natrium, kalium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan vitamin yang terkandung dalam kurma adalah vitamin tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin A, dan vitamin K. Banyaknya kandungan nutrisi tersebut membuat kurma dapat memberikan banyak manfaat. Berikut adalah manfaat kurma bagi kesehatan. Yang pertama, sumber energi yang baik. Kurma mengandung gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Energi tinggi yang dihasilkan dari kurma dapat dikaitkan dengan kadar gula tinggi ini. Banyak orang di seluruh dunia makan kurma bebas lemak alami untuk camilan sore cepat ketika mereka merasa lesu atau lemban. Orang-orang Islam berbuka puasa dengan makan kurma bersama dengan air. Ini juga membantu menghindari makanan berlebih setelah puasa berakhir. Ketika tubuh mulai menyerap kandungan nutrisi yang tinggi dari kurma, rasa lapar dapat dikendalikan. 2. Kurma dapat meningkatkan kesehatan otak. Kurma melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan. Buah kurma adalah sumber serat makanan yang baik dan kaya fenola total dan antioksidan alami. Seperti antosianin, asam ferulat, keberadaan senyawa polifenol ini dapat membantu dalam pengobatan penyakit Alzheimer. 3. Membantu meringankan sembelit. Dalam pengobatan Tunisia tradisional, kurma digunakan untuk mengobati sembelit. Menurut penelitian tentang efek serat pada sembelit diet, makanan yang kaya serat sangat penting dalam membantu gerakan usus yang sehat dan melewati makanan yang nyaman melalui saluran usus. Sebuah studi 2005 juga menunjukkan bahwa kurma memiliki tingkat serat makanan dan serat tak larut yang tinggi. Serat larut membantu dalam pencernaan dan dapat membantu dalam mengurangi gejala sembelit. 4. Bantuan dari gangguan usus. Selain mengandung serat yang tidak larut dan larut, kurma juga mengandung banyak asam amino bermanfaat yang dapat menstimulasi pencernaan makanan yang memastikan perjalanan cepat melalui usus dan perut. Ini dapat meningkatkan penyerapan nutrisi yang lebih baik oleh saluran pencernaan. 5. Membantu meringankan anemia. Kurma merupakan sumber yang baik dari banyak nutrisi seperti zat besi. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia dan asupan makanan kaya zat besi membantu memberikan bantuan dari itu. Namun, ada kurangnya penelitian yang mendukung peran langsung kurma dalam mengobati anemia. 6. Cegah penyakit jantung. Sebuah penelitian menyimpulkan kurma memiliki efek menguntungkan pada asam lemak jenuh dan stres oksidatif. Hal itu sering dikaitkan dengan masalah jantung dan memiliki potensi untuk mencegah aterogenesis yang mengarah ke penyakit kardiovaskular. Kurma yang dikolaborasikan dengan buah delima kaya antioksidan dapat membantu mengurangi risiko stroke. Mereka kaya berbagai fitosemikal yang juga membantu mencegah penyakit jantung. Selanjutnya, kurma merupakan sumber potasium yang kaya. Terbukti, kurma dapat mengurangi risiko stroke dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung lainnya. 7. Mengobati lemah syahwat. Pada tahun 2006, sebuah penelitian mengungkapkan kurma dan minyaknya dapat meningkatkan fungsi seksual. Tingginya kadar estradiol dan flavonoid komponen kurma membantu meningkatkan jumlah sperma dan motilitas. Penelitian lain yang dilakukan di India menyatakan serbuk sari kurma telah digunakan untuk mengobati infertilitas pria dalam pengobatan tradisional. Kurma organik merupakan afrodisiak alami yang hebat. 8. Mencegah rabun senja. Kekurangan vitamin A sering dikaitkan dengan kejadian rabun senja. Menurut sebuah penelitian, kurma kaya akan vitamin A yang dapat membantu mencegah kebutaan di malam hari atau rabun senja. 9. Mengurangi keracunan alkohol. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Organic System, kurma telah digunakan bersama dengan lada untuk mengurangi racun bir di Nigeria. 10. Membantu mengobati diare kronis.
Menurut sebuah artikel yang diterbitkan di Columbia University Medical Center, makanan yang kaya potasium seperti kurma efektif melawan diare. Mereka juga membantu pencernaan dan dapat meringankan sifat tak terduga dari diare kronis. 11. Risiko kanker kolon lebih rendah. Penelitian menunjukkan asupan kurma dapat membantu meningkatkan kesehatan usus, juga memperlambat perkembangan kanker kolorektal. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa kurma menunjukkan aktivitas antitumor, namun mekanisme yang tepat masih belum diketahui dan membutuhkan lebih banyak penelitian. 12. Kesehatan tulang. Kurma mengandung boron yang juga merupakan salah satu nutrisi yang mempromosikan tulang sehat. Sebuah studi yang diterbitkan dalam tinjauan kritis dalam Journal of Nutrition menunjukkan buah-buahan kering dapat memperkuat tulang dan melawan osteoporosis. Buah-buahan kering mengandung mineral seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kurma organik mengandung selenium, mangan, tembaga, dan magnesium, yang semuanya dapat membantu dalam mengelola kesehatan tulang khususnya bagi orang tua. 13. Meningkatkan berat badan yang sehat. Menurut USDA, kurma yang kaya akan gula, protein, dan banyak vitamin esensial lainnya adalah tambahan yang baik untuk diet Anda. Jika mereka dikonsumsi dengan pasta mentimun, Anda dapat menjaga berat badan Anda pada tingkat yang normal dan seimbang. Sebuah penelitian pada hewan yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan asupan kurma dapat membantu penambahan berat badan. Penelitian hewan lain yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan tidak ada peningkatan berat badan. Mengingat laporan yang saling bertentangan, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mendukung manfaat ini. Yang terakhir, membantu hilangkan gejala SAR. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2002, senyawa organik sulfur dapat memiliki dampak positif pada jumlah penderita dari SAR kurma adalah cara yang bagus untuk mengembang efek dari alergi musiman melalui kontribusi sulfur terhadap diet. Salah satu aspek yang paling menarik dari kurma adalah keberadaan belerang organik dalam biji mereka. Namun tidak ada penelitian yang menyarankan penggunaan kurma bermanfaat dalam mengurangi reaksi alergi dan alergi musiman. Itulah beberapa manfaat kurma bagi kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.